Audio Jungle. Hai guys, hari ini kita mau mendaki ke Gunung Lincing. Gak tahu nanti muncak Arjuna apa enggak. Nonton aja vlognya sampai selesai. Udah siap mau berangkat? Siap-siap. Oke, udah langsung aja kita berangkat. Yuhu. Seperti biasa, kita ketemuan sama teman-teman ngetrek kali ini plus belanja-belanja logistik dan packing-packing juga. Teman-teman ngetrek kita kali ini ada Ibe. Multi. Dan Mas Sander. Sebelum kami melakukan pendakian hari ini, wajib banget melakukan cek kesehatan dan mendapatkan surat sehat, serta melakukan registrasi secara online melalui aplikasi Si Penerang yang bisa teman-teman akses melalui Google. Jadi ini alamatnya teman-teman. Silakan diklik, setelah itu muncul laman Si Penerang. Teman-teman langsung scroll ke bawah dan klik booking sekarang. Berikut adalah SOP pendakiannya, mulai dari tarif dan pembayaran karcis, persyaratan pendakian, peraturan-peraturan sampai larangan-larangan yang wajib dibaca secara seksama dan harus dipahami dan dipatuhi oleh calon pendaki. Setelah itu, teman-teman klik selesai membaca dan menyetujui serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pendaki. Setelah itu, klik daftar. Setelah daftar, silakan teman-teman pilih jadwal atau bulan dan tanggal yang akan dilaksanakan pendakian. Next, gunung dan jalur pendakian yang akan dilewati. Kemudian, proses registrasi selanjutnya adalah pengisian informasi data-data calon pendaki yang meliputi nama ketua regu, nomor KTP, tempat tanggal lahir, nomor telepon dan alamat email, tanggal naik dan turun, dan masih banyak lagi. Nama dan identitas rombongan juga wajib diisi ya teman-teman, sesuai dengan jumlah anggota rombongan. Selain itu, pendaki juga wajib mengisi nama dan identitas untuk kontak darurat. Lalu isilah form isian secara lengkap dan benar. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian perlengkapan dan logistik yang akan dibawa, yang sudah diperhitungkan kondisi darurat yang akan dihadapi. Kemudian perlengkapan dan pembekalan ini menjadi persetujuan pendakian dan penerbitan EC Maxi. Jadi teman-teman isinya harus benar-benar sesuai ya. Yang terakhir dari proses registrasi ini, silahkan klik form booking. Nah, biasanya notifikasi persetujuan pendakian akan dikirim via email dalam bentuk EC Maxi. Oke, saatnya jalan. Untuk menuju pos perizinan Gunung Arjuna via Lawang, kita perlu menempuh jarak sekitar 1,5 jam dengan bersepeda motor. We'll be right back.
di pos perizinan, kita melaporkan diri, memperlihatkan SIM aksi, identitas diri, dan juga surat sehat. Kita akan packing lagi untuk kesekian kalinya. Kali ini bagi-bagi beban bawaan yang akan digunakan bersama nanti. Kemudian lanjut pemanasan dan berdoa. Ya, alhamdulillah sebelum melakukan pendakian langkah baiknya kita berdoa supaya diberi kelancaran, kesehatan dan cerah cuaca dan kita bisa pulang dengan selamat. Amin. Yang tak inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan diawali dengan kebun teh. View-nya benar-benar keren banget, teman-teman. Dari pos perizinan atau pos 1 sampai ke pos 2 ini emang jauh banget ya, teman-teman. Memang belum terlalu nanjak banget-banget, tapi jalurnya lumayan panjang. Kalau teman-teman lihat di peta, dari start pos 1 ini menuju ke pos 2, dia memakan waktu sekitar 2,5 jam dengan jarak tempuh 2 km. Dan treknya ini berbatu banget. Seperti biasa, Arjuno selalu kayak berbatu gini dan lumayan menanjak daripada gunung-gunung yang lain. Ya, karena energi kita udah 20%, finally kita memutuskan untuk break dulu dan minum beberapa teguk air dan cemilan. Tapi teman-teman, tiba-tiba kita dapat keajaiban. Oh ya, tas ini dulu. Kita dapat tumpangan nih dari kebun teh tadi menuju pos 2. Aduh, lumayan banget nih teman-teman. Walaupun rasanya kayak roller coaster, terombang-ambing kanan kiri dan ekstrim banget, at least ini bener-bener menghemat energi kita nih teman-teman. Itu lo posisi kan? Ya. Tadi saya sampai sini dulu aja vlog part satunya. Nonton part-part selanjutnya juga ya, dan temenin kita sampai puncak dan turun. See you on the next trip. Salam lestari.